Assalamualaikum para pemirsa semua, dimanapun berada. Pada episode kali ini saya akan coba membantu bagaimana caranya meriset atau menyetel jam digital pada kendaraan Toyota Avanza Veloz tahun 2015. Nah, ini pemirsa, kita perhatikan jam pada monitor menunjukkan jam 3 lebih 13 menit. Lalu bagaimana cara meresetnya atau menyetelnya ke jam yang kita inginkan? Caranya adalah dengan cara menekan tombol yang sebelah kiri ini, pemirsa. Jadi pertama ditekan sambil ditahan sebentar sampai indikator jam dan menitnya berkedip. Kita coba. Nah, setelah berkedip kita pencet sekali lagi. Ini posisi menit dulu yang kita setel. Misalnya kita setel di posisi 20. Nah, ini kita lepas sampai berkedipnya pindah ke jam. Lalu kita jamnya, misalnya kita pengen di reset di jam 10, maka kita pencet sampai angka 10. Nah, demikian pemirsa, sampai dia berhenti sendiri. Nah, begitulah cara mereset jam pada kendaraan Toyota Avanza Veloz 2015. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.